Kemudian piala bergilir diserahkan kepada Ketua Harian Gerbek Surau tahun 2022 untuk kembali diperebutkan pada tahun ini. Selanjutnya kita saksikan bersama prosesi kirab piala bergilir Presiden Republik Indonesia yang akan diperebutkan dalam Festival Nasional Reog Ponorogo ke-27 tahun 2022 yang terhormat Pak Bupati Sugiono. Kami persilakan untuk menyerahkan piala bergilir Festival Nasional Reog Ponorogo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Umum Gerbek Surau yang ke-526. Hadirin, inilah prosesi penyerahan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia. Untuk tinggal di tempat, dan kami mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Ponorogo sekaligus membuka secara resmi acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat tamu kami dari Jakarta, Ibu Inna Amania. Yang kami hormati tamu kami dari Jawa Timur, diwakili oleh Bapak Bakorwil, mewakili Ibu Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Yang
yang terhormat senior kami Bapak Haji Amin dan Bapak Jarno, tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Ketua DPRD berikut anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Forkopimda yang kami banggakan dan hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kemenag, Bapak Pengadilan Agama, Bapak dan Lanut atau yang mewakili dari Perhutani atau yang mewakili Kepala Dinas, sebentar, Pak Sekda dulu. Pak Sekda, berikut jajaran OPD yang kami cintai beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sekaligus istri saya yang kami cintai. Ya jelas cinta toh, Bre. Para kiai, para sepuh, para bini sepuh yang kami banggakan dan hormati, para OPD, wabil khusus kepada Dinas Pariwisata yang hari ini menyiapkan acara yang luar biasa dalam keadaan yang kecepit tapi masih bisa bangkit dan sambil luar biasa. Begitu jajaran yang kami cintai. Para OPD, para camat yang tahu, kepala desa, masyarakat luas yang kami cintai, para peserta Festival Reog Ponorogo yang hadir, selamat datang di Ponorogo. Masyarakat yang kami cintai, rakyatku, hormatku, sayangku padamu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita telah mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara yang kami cintai, sudah 2 tahun gerbek solo yang kita tunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Pandemi telah menghimpit kita, baru hari ini kita mampu menjalankan itu. Memang terencana agak sedikit mendadak. Bayangkan anggaran diketok pada November 2021. Ketika itu pandemi masih merajalela. Kami merumuskan program dengan bermasker. Apakah gerbek solo bisa terlaksana atau tidak, kami masih gamang. Tapi alhamdulillah sayup-sayup pandemi sudah melambaikan tangan dan mudah-mudahan tidak kembali lagi ke bumi Ponorogo dan ke bumi Indonesia. Hari ini kami mencoba menyusun kekuatan. Ada ribuan irisan budaya, ada ratusan irisan kekuatan yang kami rangkai menjadi satu. Kami ingin roda dua kami membangun. Pertama roda budaya, yang kedua roda santri. Kami jadikan kolaborasi sebuah racikan yang kami susun menjadi kekuatan yang mudah-mudahan ini penting. Kami dikaruniai Allah SWT leluhur yang luar biasa. Kami dikaruniai alam yang luar biasa. Kami harus mampu menerjemahkan ke dalam bahasa membangun ke depan, sehingga perpaduan antara santri dan budaya kami racik menjadi orkestra peradaban yang mudah-mudahan bisa menjadi Ponorogo yang lebih arif, bijak dan bermartabat. Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati. Dukungan doa dari semua pihak terus kami mohon kepada kami. Kami berdua dengan Bunda Rita sebagai pelayan rakyat memang masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan gotong royong, dengan bersama-sama melalui gerbek suruh, melalui event budaya, melalui pembangunan yang sudah lagi kami jalankan dengan baik, kami bisa amanah, kami bisa menjawab tantangan. Mudah-mudahan dengan bergandeng erat, bergerak cepat, Ponorogo benar-benar bisa menjadi hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan, terus mohon bimbingan agar kami berdua mampu melaluinya amanah dari Panjenengan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman media, I love you, bos. Hadirin, pembukaan secara resmi perayaan Grebek Solo dan Festival Nasional Reog Ponorogo ke-27 tahun 2022 akan ditandai dengan gelegar pecut samandiman oleh Kang Bupati Sugeng.
pembukaan Grebek Suro ditandai dengan pecut Samandiman yang akan dimainkan oleh Kang Bupati Sugiri Sanjoko. Dan inilah malam pembukaan Grebek Suro 2022. Ponorogo hebat bermartabat. Hadirin, inilah pembukaan Grebek Suro tahun 2022. Ponorogo hebat bermartabat. Asmara Sang Dwi Raja, Songgo Langit, Cintaku Bagai Garis Imajiner, Kasih Pelangi di Antara Hujan Badai, dan apa daya bertumpah darah dengan Singo Barong adalah pilihanmu, wahai kekasih Fata Morgana. Direktur Seni Ginanjar Heru Cahyo dan Nur Samsi. Koreografer Rizwan Miftahul Aji SPD. Asisten koreografer Widi Dorometa Zain SPD. Komposer Widya Yosi Hervanda. Asisten komposer Prasetyo. Tokoh Adif Mahendra dari Wonogiri, Dian Bokir dari Trenggalek, Mila Pranesti dari Ponorogo. Penari Sanggar Tari Kawulo Bantarangin, Dimar Dance Theater. Pemusik Kabah Cestra dan Sigi Langit.
Penata rias dan busana, Meta Makeup dan Taba Student. Produksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Kaulo Bantarangin atau Kabar. Didukung oleh SMP Negeri 2 Kauman, SMP Negeri 1 Jember, SMA Muhibo, MTSN 4 Ponorogo, Omah Budaya Praja Narak. Perlu kami ingatkan bahwasannya setelah Tari Kolosan akan diadakan dua sajian Festival Reog Mini ke-18. Hadirin, marilah kita saksikan bersama Sandra Tari Asmara Sang Dwi Raja. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Sulawesi.